Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya bersama-sama teman dari pengurus RMI PBNU membuka kegiatan inkubasi untuk calon-calon mahasiswa penerima beasiswa dari Maroko. Sungguh sangat mengharukan dan menggembirakan karena 40 orang calon penerima beasiswa ini dapat menyisihkan sekitar 400 pendaftar yang semuanya telah mengikuti seleksi dengan objektif dan ketat. Bahkan RMI PBNU mengesampingkan titipan atau telepon atau surat-surat dari para kiai, para tokoh kita, mohon maaf ini, tetapi mereka kemudian melakukan tes dengan cara yang objektif dan hasilnya ditemukan atau dihasilkan 40 orang calon penerima beasiswa di Maroko. Nah, mereka akan mengikuti TC atau Training Center yang juga disebut dinamakan dengan inkubasi di Pondok Pesantren Kerapyak untuk pembekalan, sehingga pada saatnya mereka berhadapan langsung dengan pihak universitas dari Maroko, mereka telah siap, benar-benar telah siap, sehingga mereka akan masuk ke berbagai perguruan tinggi di sana dengan lancar dan dapat mengikuti seluruh mata kuliah yang diajarkan. PBNU sangat bangga dengan mereka, PBNUDI sangat bangga dengan mereka karena mereka adalah SDM unggul yang kita harapkan akan melanjutkan misi dan perjuangan para kiai kita, para ulama kita dalam mengembangkan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah serta dalam ikut mewarnai bahkan mungkin mendominasi pemikiran Islam, pemikiran keislaman di Indonesia yang telah diajarkan atau diwariskan oleh para kiai dan para ulama kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan pada mereka, kesehatan lahir dan batin, sehingga mereka akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kearifan yang kita harapkan dan kita banggakan. Jadi PBNU melalui Robito Ma'ed Islamiyah mengadakan seleksi santri-santri yang akan kita kirimkan untuk bisa kuliah di Maroko. Ini merupakan kerjasama PBNU dengan Ta'limul Atiq, dengan Kerajaan Maroko. Nah, ini kita niatkan mereka ini agar bisa menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama dan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa karena seleksi mereka betul-betul didasarkan pada kemampuan mereka sendiri. Harapan kita dengan pengiriman para santri untuk belajar ke luar negeri, secara khusus kali ini ke Maroko, agar mereka bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang produktif, yang konstruktif, tidak hanya untuk
NU tidak hanya untuk Nahdiyin tetapi juga untuk bangsa dan negara kita. Karena kita berharap ketika mereka memiliki pengetahuan yang memadai, dan sebetulnya siapapun yang bisa memiliki pengetahuan yang memadai, maka tidak akan melahirkan konflik antara pemahaman, pengamalan, dan gerakan keislaman dengan tradisi kita di Indonesia. Artinya, pengiriman mereka ke Maroko justru untuk memperkuat keutuhan bangsa dan negara kita. Kami sangat merasa bangga mewakili dari Pondok Pesantren Krabia Yayasan Ali Maksum sebagai tuan rumah anak-anak untuk yang mendapatkan beasiswa ke Maroko, dan juga kita mempunyai satu harapan besar, semoga nanti anak-anak yang berangkat ke Maroko pulang menjadi penerus para ulama, penerus Nahdlatul Ulama. Dan saya yakin di hanya sebuah syair yang mengatakan innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'ah walaisal mar'u yuladu 'alimu. Semoga dia mempunyai sejarah panjang, membuat sejarah, membuat peradaban dan lain sebagainya, dan semoga akan selalu dikenal, karena tidak semua orang bisa menjadi orang yang hebat kecuali dia harus belajar.